Ya, sementara itu selama bulan Ramadan, Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur membagikan 1.200 paket takjil gratis. Paket menu buka puasa gratis ini diberikan oleh Angkasa Pura sebagai perhatian bagi calon penumpang maupun pengunjung bandara yang menjalankan ibadah puasa. Pengguna jasa penerbangan udara yang sedang melaksanakan ibadah puasa saat hendak melakukan penerbangan melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya tidak perlu khawatir saat waktu penerbangan hampir bersamaan dengan saat berbuka puasa. Karena ada sedikitnya 1.200 paket makanan takjil yang disediakan gratis setiap hari di pintu masuk ruang boarding pesawat di area Bandara Juanda Surabaya. Seluruh calon penumpang maupun pengunjung bandara yang kebetulan melintas di sekitar pintu masuk ruang boarding pesawat, baik di Terminal 1 maupun Terminal 2 Bandara Juanda, akan menerima paket makanan takjil gratis ini jelang waktu berbuka puasa. Setiap hari kita laksanakan sebesar 1.200 kotak, ya, 200 kotak untuk takjil. Setiap hari? Setiap hari kita laksanakan. Ini ada salah satu pelayanan kita bandara ini terhadap para penumpang, menghargai, menghormati di dalam di bulan Ramadan ini. Pembagian 1.200 paket makanan takjil gratis di Bandara Juanda Surabaya ini akan dilakukan setiap hari selama satu bulan penuh hingga akhir bulan Ramadan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Anjus melaporkan.